Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat elken pagi. Apa kabar? Okey. Tepukan kepada diri anda semua, luar biasa. Pertama sekali saya ingin merekamkan jutaan terima kasih kepada syarikat kesayangan kita, syarikat Elken yang menjadi penaju pasaran multi level di Malaysia, Singapura dan Brunei. Tepukan kepada Elken. Okey. So, saya terus kepada sharing, ya. Alfian sebelum ni sebenarnya pernah berusaha dengan pelbagai cara. Saya pernah bekerja sebagai penjaja di pasar malam. Bukan bekerja, buat bisnes sendirilah. Bantu ibu bapa bekerja di pasar malam. Selama lebih kurang 7 ke 8 tahun. Yang saya mungkin jarang nak sebut-sebut. Tapi saya tahu, okay, apa pengalaman orang yang berjaja di pasar malam. Lagipun kita masak di sana. Memang jam 2, jam 3 pagi itulah masa yang paling perit sekali. Semasa bekerja di pasar malam. So kita nak packing semula. Okay. So selepas tu saya mengambil pengalaman bekerja sebagai tukang cat. Walaupun tak ada pengalaman, saya belajar, gaji baru RM400 saja. Sebab saya sekolah tak tinggi. Sekolah tu yang tinggi, tapi pelajaran saya tak tinggi. Dan bekerja tukang cat sehingga 8 tahun macam tu. Masih tak puas hati dengan masa depan saya. Dan saya mula bekerja di syarikat perkapalan sebagai kerani biasa. Tapi kerana prestasi yang bagus, saya tingkatkan. Jadi akhirnya saya pun dapatlah jadi shipping officer. Dengan pengalaman shipping officer itulah saya cuba berusaha untuk buka perniagaan sendiri. Bayangkan. Tapi kalau nak panjang lebar lagi, nanti kita cakap di belakang. Okey. Dan inilah pengalaman yang saya ada selama saya sebelum menyertai Elken. Dan kerjaya terakhir saya adalah business owner. Saya menjalankan perniagaan shipping lebih kurang dalam tempoh 4 tahun. Hampir ke 4 tahun. Tapi perniagaan saya semakin lama bukan semakin maju, tapi semakin merosot. Nah, semasa menjalankan perniagaan inilah saya belajar, okay, dalam keadaan-keadaan bertahan, hidup bertahan. Yang mana kami masih belum memperolehi pendapatan yang stable, walaupun sudah bergelar bos. You know, sebab banyak liability yang saya kena tanggung, kena bayar. Kena bayar rental, kena bayar gaji pekerja, kena bayar utility, semualah kena bayar. Okay, sebagai seorang usahawan, sebagai seorang digelarkan bos. Setiap hujung bulan susah hati. Kenapa susah hati? Susah hati sebab bulan itu terlalu cepat. Semua kena bayar. Saya rasa baru minggu lepas baru bayar gaji ini, dah masuk bulan lagi. Hujung bulan lagi. Jadi tahulah kan, kalau pendapatan tak berapa mencukupi, memang susah hatilah. Sebab kita kena pakai kita punya saving sendiri untuk untuk menampung semula pembayaran-pembayaran overhead semua ni. Jadi kita selama itu memang menjalani kehidupan yang tertekan, you know. Nampak bisnes macam okey tapi dalam tak okey. Ada masalah. Dan memang kita feel no freedom, tak ada kebebasan. Memang kita sibuk sebab kita buat freight forwarding company, kita kena take care of other people, punya customer punya shipment, you know. Kita kena dealing with airport, kita dealing with the seaport, you see. So kita kena standby 24 hours, you know. Siapa yang dalam bidang ni dia akan faham. Saya kena tahan kapal terbang, saya kena tahan kapal laut. Yes, sometimes lah kapal laut tu punya horn pun boleh bunyi tau. Ini satu company yang selalu lambat, dia kata. Selalu saya deal dengan orang punya head in charge lah. Tolonglah, saya ada 2 container lagi on the way. You know, boleh kena penalty sampai kita kena bayar, sampai kadang-kadang penalty ataupun kena chartered flight, you know. Because all the flight kita kena send via Singapore to US. Dulu saya dealing dengan garments factory, you know, kilang pakaian big volume. So bisnes kita tak juga kecil, tak juga besar lah, medium lah. So waktu itu memang saya rasa macam saya dah jadi bos lah, tapi bos masih bos yang hidup segan mati tak maunya. Nampak ada gaya saja. Jadi akhirnya saya rasa belum ada destinasi tau. Kehidupan saya belum ada destinasinya. Belum selesa lagi. Jadi sentiasa risau. Saya fikirkan nasib masa depan ni macam mana. Gelap je. Betul tak? Saya sentiasa fikirkan tu. Jadi akhirnya menjalani kehidupan macam inilah menyebabkan saya menjadi seorang yang negatif. Saya takut berubah, you know.
Saya takut berubah ke arah tempat yang baru. Karena saya sudah belajar keperitan ini, dan saya rasa selesa dengan apa yang ada pada masa itu. Nah, so, apabila saya melalui kehidupan macam ini, saya pernah sekali ditawarkan masuk multi-level. Tapi bukan multi-level yang genuine. Bukan yang tulen. Yang claim multi-level, tapi bottom line buat binary system. You know? Yang ikut, yang digelarkan sentiasa, yaitu skim cepat miskin. Saya pernah join sekali sebab I just want to please my friend. Saya hanya nak bagi muka dengan dia. Saya pernah ditipu $500, you know. Pada masa itu saya ada satu barang kesayangan yang saya jual. Sebab saya seorang gitaris, saya seorang musician. Saya boleh menyanyi sambil bermain musik. Sama dekat bahasa Cina tadi. Dia nak kita nyanyi boleh. Kalau you nak minta saya nyanyi semasa CCM, murah sikit. Sekarang dari CCM mahal. You nak saya nyanyi, ini sekarang MCCM ah. Oh, dia punya yuran mahal tau. Kalau Elken nak invite nanti Winners Night pun boleh juga. Baik, you come and see my manager lah. Okay. Jadi waktu itu saya negatif, you know. Negatif kerana saya sudah serik. Gitar yang saya jual untuk modal masuk company itu tak balik-balik. Saya bayar $500, saya kena bayar RM150 dolar Brunei. Dia bagi saya RM150, pada masa itu saya senang hati tau. Tapi saya tunggu, bulan tak timbul-timbul. Sejak itulah saya anti multi-level. Sebelum saya join Elken. Saya takut, saya tak nak orang cakap MLM. Kawan nak cakap, jangan cakap MLM. Betul. You tengok di mana you masuk, keluar dari sana. Kalau masuk office saya cakap MLM, jangan cakap MLM. Saya tak nak dengar MLM. Kalau dia cakap MLM, saya ingat dia punya $500. Dia cakap MLM, saya ingat saya punya $500. Jadi sebab itulah apabila saya diperkenalkan dengan Elken, saya sangat bersyukur kerana rupa-rupanya saya telah membuat satu pilihan yang tepat. Apabila saya diperkenalkan dengan Elken, saya diperkenalkan dengan kesedaran kesehatan. Pada masa itu anak saya mengalami masalah skin disease, eczema. Small baby, 2 months old sampai 2 years kita masih depending on drugs. Steroid cream, hydrocodone cream. Jadi selama 2 tahun itulah, okay? Saya sentiasa turun naik hospital, jumpa skin specialist. Tapi mujur apabila diperkenalkan dengan Elken, dengan izin Allah, kami pun melabur RO menggunakan produk Spirulina IG6 pada masa itu, pada tahun 2001. You know? Dan akhirnya tanpa disedari rupanya anak saya dah sembuh dah 100%. Masalah eczema. Okay. Jadi saya sangat bersyukur kerana saya sudah masuk di Elken. Dan pada masa itu saya bermula di Elken pada 2001 melalui pelbagai cabaran dan rintangan. Banyak kesukaran. Kenapa? Sebab pada masa itu belum ada branch dekat Brunei. Meeting kita hanya diadakan 2 kali sebulan di sebuah hotel. Dan pada first time saya masuk Elken meeting, itu pun saya ditipu masuk Elken. Ditipu masuk ke perjumpaan Elken. Dia kata dia nak bawa saya makan dekat hotel. Tahu-tahu bukan masuk sebelah kiri. Sebelah kiri is coffee house, tapi sebelah kanan is meeting hall. Tapi pada masa itu siapa yang datang? Semasa saya masih orang baru, belum ada status. Mujur pada masa itu adalah my idol PCM, Sengko Meng. Dia hadir bersama seorang leader daripada Sarawak pada masa itu. Tak tahu dia ingat ke tak ingat. Ingatlah. Yes, masa itu kelas Mandarin tau. Tulisan pun bahasa Cina. Salam pun shake hand macam kongsi gelap. Saya pun tak tahu. Saya cakap apa punya shake hand ni? Baju merah-merah. Lepas tu yang upline saya sekarang ni dia kata itu $15,000. Yang itu $20,000. Saya tengok tipu punya. Ya, yeah. Dulu mereka cakap macam tu tau. Jadi waktu itu saya rasa admire dengan PCM Sengkok Meng. Belum lagi PCM masa tu tau.
Jadi saya rasa kagum dengan cara penyampaian beliau menyampaikan ceramah. Cara beliau melontarkan suara, gaya beliau, buat saya admire lah. Hebatlah. Saya cakap dengan abang saya, tak ada orang Melayu kah yang boleh cakap macam ni? Kenapa orang Cina? Itulah saya cakap. You lah jadi penceramah nanti, dia kata. Oh, ya kah? Akhirnya, I take the challenge, you know, because of him. I want to be like him. Saya nak menyumbang kepada masyarakat. Macam tu. Okay, I want to become an outstanding speaker. Macam tu lah. Sampai Mak Ablan selalu congrats me dalam message kayak WhatsApp dulu. Congratulations, you achieve your goal in Elkin. Become an international speaker. Okay, so semasa kita melalui ini, baru branch tak ada, susah nak dapatkan alat bantu, susah nak dapatkan produk. Okay? Populasi penduduk Brunei kecil saja, 400 ribu orang. You just imagine, Hatta datang Brunei, dia tanya berapa populasi? 400 ribu. Hah? Besar kampung saya aja. Batu Pahat, dia kata. Oh iya kah? Tapi luar biasa, dia kata. RN ada 50 orang, achievers. Oh. Kalian punya area ada 800 ribu, betul tak? Dia katalah. Saya duplikasi je. Okay. So, penduduk kecil, kehidupan yang mewah, you fikir senang nak convince orang masuk multi-level? Sorry lah. You nak try? You datang Brunei lah. You try dulu. Hah? Because orang yang kerja pion, you tahu pion? Office boy. Kerja office boy dah boleh pandu BMW. Dia bawa 3 series, 5 series pun boleh kalau bapa dia kaya. Kalau bapa dia tak kaya, dia bawa 3 series pun okey dah. The loan facilities is very relaxed in Brunei. That is why, kerana very relax, jadi ramai orang terperangkap dengan hutang. Sebab without control. Okay? Nak beli rainsport boleh loan. Nak beli tayar pun boleh loan. So, nak beli handphone boleh loan. Semua loan. You boleh tengok dekat Brunei, iPhone, RM18 je. Satu bulan. Means boleh loan. Jadi orang muda bekerja memang boleh loan. You are eligible for loan. Jadi, semasa tu kita nak pengaruh orang, banyak unsur yang negatif, you know. Brunei kecil, apa-apa yang berlaku, semua orang tahu. Satu orang mati, satu Brunei tahu. Betul tak? Apa yang negatif, masuk MLM, apa jual kah, binary kah, apa semua orang tahu. Kita dekat Brunei baru-baru ni pun dilanda dengan binary system, skim cepat miskin. Tapi mereka kalahlah dengan Elkin. Masa tu saya tak ada pengalaman, tak ada kemudahan. Susah nak dapat stok. Susah nak dapat alat bantu. Lagi tak ada bukti orang yang berjaya dalam multi level. Macam mana saya nak pengaruh orang? Macam mana nak pengaruh orang semua? Betul tak? Jadi masa tu tengok ni pada tahun 2001. Inilah kita beri tepukan kepada MCC Merici. Luar biasa. Beliau yang datang Brunei setiap minggu hampir. Driving. Pada masa tu travel way, bukan highway. Kadang-kadang naik boat, pakai ferry, custom check, bawa RO. Okay? Jadi kita memang ni tunggu macam tunggu pisang goreng lah. Pada masa tu 2 minggu sekali datang, ambil bahan, terus ada meeting. Macam tu saja. Okay? Tak pernah pun membuatkan saya putus asa dekat Elkin. Tak pernah buat saya ragu-ragu dekat Elkin. Okay? So pada masa ini, tengok, masih muda kah? Luar biasa. Ini gambar klasik ya. Tengok, saya punya upline ini lah. Okay, kita pajang pasar malam Elkin, sebarkan bahan, maklumat, melabur. Ini penting, 3 nadi benar. Penting, betul tak? Dari dulu sampai sekarang, alat bantu jangan dilupakan. Mesyuarat jangan dilupakan. Mengajar online jangan dilupakan. Ini penting. Bukan sekarang nak dilaungkan. Dari dulu memang kita dah laungkan dah.